sekarang ini mempunyai ruang dan peluang. Akhirnya Indra kemana? Dia mengharapkan whistle diberikan dan ada pemain yang kecepatan teruskan kata pengadil. Dan kita perhatikan bagaimana asakan serta merta dilakukan oleh TM di sini dan peluang untuk mereka melakukan jaringan tapi tak percaya dari Rizal Zambiahya. Marah di situ Indra. Dari Rizal Zambiahya. Marah. Dari Rizal Zambiahya. Marah. Dari Rizal Zambiahya. Marah. Dari Rizal Zambiahya. Marah. Indra dengan tindakan dia mengharapkan whistle akan dibunyikan kerana ada pemain pasukan Kelantan yang mengalami kecederaan. Ini menimbulkan kekecohan sekarang ini. Satu tindakan yang mungkin pada pandangan Indra tidak mempunyai semangat kesukaran yang ditunjukkan oleh pemain angkatan tentera. Dan kita perhatikan bagaimana pengadil berjaya mengatur gerak ataupun mengatur perlawanan ini dalam masa yang tinggal lagi 5 minit untuk menenangkan keadaan. Tercetus sedikit tindakan yang agak dianggap oleh pemain-pemain Kelantan sebagai tidak ada semangat kesukaran.